sederalun kabut asap hingga Kamis 19 September masih melanda Lok Sumawe dan sekitarnya. Guna melindungi masyarakat dari kabut asap kiriman luar Aceh tersebut, maka TNI dari pos gabungan sekaligus pihak Kecamatan Muara II dan para anggota pramuka SMA Negeri 5 Lok Sumawe membagikan masker bagi pengguna jalan. Kita sudah terpapar ini, Bu. Pembagian masker berlangsung di pinggir jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di depan pos Ramil Muara II. Masyarakat yang mengendarai sepeda motor dihentikan lalu dibagikan masker. Melaksanakan kegiatan pembagian masker kepada warga masyarakat ataupun yang warga pengguna jalan agar terhindar dari paparan asap, kabut asap yang mana saat ini sampai kabut asap sampai ke daerah kita. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.